Akibat kelebihan muatan saat masuk ruas tol Jor, belasan truk dan trailer dikenakan tilang oleh kepolisian lalu lintas Polda Metro Jaya. Selain menjadi penyebab utama rusaknya jalan, truk dengan beban berlebih juga mengganggu mobilitas di jalan tol Jor karena berjalan sangat lambat. Sejumlah truk antri di ruas jalan tol Jor untuk pemeriksaan muatan yang diangkut. Ditlantas Polda Metro Jaya bersama Badan Perawatan Jalan Tol melakukan penindakan terhadap truk yang mengangkut muatan melebihi ketentuan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerusakan ruas jalan tol akibat dilintasi kendaraan yang kelebihan muatan. Hanya dalam waktu 1 jam razia berlangsung, petugas telah menemukan lebih dari 15 truk dan trailer yang kelebihan muatan. Petugas polisi langsung memberikan surat tilang. Angkutan barang, apabila membawa muatan barang supaya berpatokan dengan apa yang ada di dalam bukir yang diperbolehkan di dalam bukir tersebut. Di ruas jalan tol Jor, beban muatan truk yang diizinkan adalah 10 ton. Peraturan menyebutkan muatan sumbu terberat yang artinya jumlah tekanan maksimum roda terhadap jalan. Pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi tilang dan kendaraan yang melanggar harus keluar dari pintu tol terdekat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.